Setelah melakoni lima pertandingan di putaran pertama penyisihan grup wilayah barat, Sriwijaya FC masih tercecer di peringkat empat klasemen sementara. Dari lima pertandingan, Sriwijaya FC baru meraih dua kemenangan, dua imbang, serta satu kali kalah. Listiadi, pelatih Sriwijaya FC mengakui timnya masih belum menunjukkan permainan maksimal karena hanya memiliki waktu satu bulan setengah untuk persiapan. Berbeda dengan kontestan Liga 2 lainnya yang sudah melakukan persiapan tiga bulan. Apalagi ini pemain kan baru bergabung sama saya. Saya belum tahu kualitas mereka secara apa. Mereka juga belum baru, baru ikut sama saya tentang metode latihan saya. Jadi kemarin jujur program latihan kita itu tidak maksimal. Namun Listiadi menyatakan, secara umum permainan Laskar Wongkito terus mengalami peningkatan dalam setiap pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.